ba'atha 'ashqaha faqala Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaaha wal-ardi wa ma tuhaaha wa nafsin wa ma sawwaaha fa-alhamaha fujuraha wa taqwaaha وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث عشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن سلوى dan ayah dari Pati. Silakan dipakai lagi maskernya. Wah, sawah cantik ternyata ya. Monggo sini. Dibantu ayah. Monggo. Tadi iramanya unik ya. Berbeda, tapi dua-duanya bagus. Saling melengkapi. Silakan, Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin, Kak Irfan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik Salwa dan ayah, Salwa, Masya Allah ya, dari segi irama bagus ya. Namun ketika kita membaca, perhatikan jangan sampai keindahan suara mempengaruhi keindahan tajwid. Yang pertama, suara dari hidung. Tadi coba Salwa membaca, Wan nahari idza jallaha. Coba hidungnya ditutup, terus anginnya keluar semua dari mulut ya. Wan nahari idza jallaha. Sambil tutup hidung ya. Wan nahari. Wan nahari idza jallaha. Seperti itu ya. Tadi beda jauh suara jallaha sama jallaha. Dan saya yakin Salwa ini bisa mengeluarkan huruf-huruf yang sempurna dari mulutnya, tidak beralihkan ke hidung. Kenapa? Karena ketika wa ma sawwa hanya bagus keluar dari keluar dari mulut. Jadi tapi huruf-huruf sebelum h itu semua dari hidung. Dan ini menutup hidung ini seperti ini, merasa getaran di bagian rongga hidung ini. Kalau ada rasa getaran di sini berarti itu suara beralih ke hidung. Dan itu salah. Oke. Seperti okay, itu. Okay. Jadi semua misalnya ba a ta fa ja ha itu semua dari mulut. Semua dari mulut. Kecuali yaitu huruf mim, huruf nun. Makanya tadi ketika Salwa membaca wan, kan berhenti di sini. Wan, ya, karena memang huruf nun atau gunnah keluarnya dari rongga hidung. Terus juga cara membuka mulut, tidak boleh berlebihan. Ya. Dan waduha ha, enggak. Bana ha, enggak. Bana ha, ya. Karena nanti apalagi kan di surat Asy-Syams akhirnya semua huruf ha. Dan ketika ha gitu, huruf H-nya bukan lagi dari bagian bawah tenggorokan, keluarnya nanti dari dada. Itu yang membuat tadi H-nya ngebas. Zaka, H, gitu ya. Kan H, tapi H,
ya, soft dan lembut. Ada lagi kadzabat Tsamud. Coba Kak Nabila pengen dengar. Kadzabat Tsamud bi tawaha. Nah, tuh, tawaha. Enggak. Jadi ketika huruf ta ketemu huruf tha, ya, huruf ta-nya tetap ada hamsnya. Tidak boleh diidghamkan. Enggak boleh kadzabat Tsamud. Enggak. Kadzabat jelas hamsnya baru masuk ke huruf tha. Mungkin pemirsa di rumah, oh ini tipis sekali kok dipermasalahkan, ya. Tapi setiap huruf kita harus ketika membacanya memberi haknya. Untuk ayah yaitu idzin ba'atha ashqaha, ya mungkin tadi agak keliru ya antara huruf hamzah dan huruf ain. Dan memang ini menjadi orang Indonesia seringkali keliru karena memang huruf ain ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yeah, yeah, jadi yeah. Apalagi kalau ta'awudz a'udzu, nah tapi a'udzu. Nah, tadi ayah Salwa mohon diperhatikan idzin ba'atha ashqaha, ya. Tapi secara umum dua-duanya kompak sekali suaranya, iramanya masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Iramanya khas sekali tadi Allah, ya. Berkahi. Terima kasih Kak Nabila. Ayah tolong dipasangkan, putus rata itunya ya. Coba-coba tolong dipasang sama ayah. Ayah kerjanya apa sih ya? Sebelum pandemi saya dagang. Dagang apa ya? Dagang alat tulis. Alat tulis. Sekarang udah pandemi? Kan gak ada anak sekolah. Oh, sekolahnya gak begitu memerlukan alat tulis banyak gitu ya? Jadi sekarang mata pencariannya apa dong ya? Kemarin sempat bingung harus kerja apa gitu. Terus kami ada teman itu yang ke peternakan itu. Mm-hmm. Saya ternak apa? Burung. Burung. Iya. Jadi awalnya dari dulu ayah tuh jual alat tulis. Alat tulis. Ada toko atau bagaimana? Keliling. Keliling gimana? Iya. Ke toko-toko dekat sekolah gitu. Oh, kayak distributor gitu. Iya. Jadi dari bulan apa akhirnya berhenti untuk jualan alat tulis kantornya? Dari bulan Maret. Tahun lalu. Iya. Itu awal-awal pandemi kok gitu ya? Iya. Waduh. Terus akhirnya banting setir. Iya. Burung apa ya? Murai batu. Murai batu? Iya. Waduh, boleh nanti saya beli deh. Siap. Ya. Siap. Mudah-mudahan apapun sumber mata penghasilannya yang penting halal tadi. Dan juga kita enjoy melakukannya. Bismillah ya, yang terbaik untuk ayah ya.